rombakan besar-besaran PRW Kelantan, Nixon Guliang dan Felipe Hereda tidak bersama Kelantan lagi musim hadapan. Kelantan FC dilihat bakal membuat rombakan pemain besar-besaran bagi menghadapi musim baru nanti. Akan ada beberapa pemain yang tidak akan bersama pasukan lagi dan dua nama pemain disebut-sebut bakal meninggalkan pasukan. Dua pemain import, Nixon Guliang dan Felipe Hereda, disebabkan Nixon yang mengalami kecederaan serta terlepas keseluruhan perlawanan Liga. Bagi Felipe pula dilihat kurang menyerlah dan penyokong The Red Warriors juga meluahkan perkara yang sama. Musim ini, Kelantan FC berjaya menamatkan saingan Liga Perdana di tangga kedua selepas mengumpul 37 mata daripada 18 aksi selain hanya mencatatkan 3 kekalahan. Jika dilihat, Kelantan FC perlu mendapat pemain import yang bagus dan dapat membantu pasukan dan bukan sekadar hanya mengisi slot pemain import sahaja. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.